Ya, alhamdulillah sih, karena kita bisa mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Semoga aja semua cerita moral-moral atau ya hal pesan-pesan yang baik dari film ini maupun dari karakter kita bisa tersampaikan ke masyarakat Indonesia yang nontonnya. Alhamdulillah banget punya kedua orang tua yang support apa maunya anak gitu sih. Jadi aku bersyukur banget. Jadi aku dibebasin untuk aku memilih jalan aku gitu, dan didukung juga. Cita-cita dia dari kecil, cita-cita dan hobi gitulah. Jadi kita selalu support, dan saya juga selalu bergantian sama istri, kadang-kadang berdua, kadang saya, kadang istri. Dirahat Re, setelah syuting dari pagi sampai malam, jadi dia harus punya tempat yang nyaman gitu. Yang penting dia fresh lagi gitu kan, buat besok paginya gitu. Ya. Karena bunda kan harus siapin makan sehat dia, seperti buah, sayur-sayur. Seperti kalau di kulkas kan buat sayur-sayuran. Tuh ada sayur asem, ada buah, ada pempek, ada daging, ada telur. Rey sih nggak banyak minta, tapi tetap bundanya yang siapin, karena kebutuhan dia kan ibunya yang tahu. Ya, ngelihat dan ngerasainnya pasti seneng lah ya kan. Kedua orang tua apa perhatian banget, semua di apa disiapin, diperhatiin gitu. Jadi makasih dan seneng banget sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.